ya, apakah Age juga suka main ke rumah adik saudara di tempat Eyang? Saya kurang tahu. Kurang tahu. Nah, sebelumnya saudara tahu tidak antara Age dengan David ini ada hubungan pacaran? Enggak tahu. Tidak tahu? Enggak tahu. Tidak tahu. Terus, kemudian di bulan Januari itu, kenapa Mario ini sampai sepanik itu pada saat dikasih tahu kalau Age ini hilang? Ada hubungan apa antara Mario sama Age? Saya enggak dikasih tahuin jujur sama dia, saya udah nanya gitu, kenapa kok sepanik itu? Katanya bukan ceweknya, kok panik? Enggak, beneran dia bukan cewek saya, bukan cewek gue. Pengakuannya saat itu kepada saudara, Age ini bukan ceweknya, tapi saat itu panik. Nah, tapi terus dia panik. Sebelumnya antara saudara dengan Mario ini dekat itu juga ada hubungan pacaran atau hanya sekedar teman? Ada. Ada hubungan pacaran. Nah, terus saudara selesai hubungannya itu kapan? Tahun lalu Oktober. Oktober 2022. 22. 22. Jadi setelah selesai, tapi hubungan saudara dengan Mario tetap berjalan tetap baik berjalan. Komunikasi. Hanya ya, jadi, hubungan khususnya selesai, tapi ya. Komunikasi sebagai teman tetap berjalan seperti ya. Itu. Terus kemudian setelah tadi saudara memberikan informasi kepada Mario bahwa Age ini hilang, dia menelpon seseorang, apakah saat itu saudara lihat mimik muka atau raut wajah itu panik marah menelpon seseorang atau biasa saja? Biasa aja, nelpon biasa kayak. Atau intonasinya marah-marah? Enggak ada. Enggak ada, biasa saja. Biasa aja. Terus dia manggil nama David itu namanya David atau Wareng yang dipanggilnya? Dipanggil apa? Pada saat Mario menelpon seseorang tadi di hadapan saudara yang dipanggilnya namanya David atau atas nama Wareng? Enggak, jadi dia nelpon berdering terus dia taruh meja, terus dia kayak diam nungguin gitu. Terus di gini lagi gitu. Terus saya lihat namanya David. David. Tapi saya di situ enggak kenal David. Saat saya itu taunya, belum kenal David. Taunya Wareng, bukan taunya, David. Oh, kalau nama aslinya David saudara tidak tahu, enggak tapi tahu. Kalau panggilan Wareng tahu. Saudara tahu orangnya siapa. Seperti itu yang saudara maksud. Oke. Okay. Terus selanjutnya, setelah Mario tahu ada informasi tersebut dari tanggal 30, ini rentan waktu kan adanya kejadian tadi kan tanggal 21, 20 ya, 20 saudara tahu tanggal 21. Nah, antara rentan waktu dari tanggal 30 Januari ke tanggal 20 itu, apakah Mario suka mencari informasi tentang Wareng dan Age kepada saudara? Enggak. Atau saudara chat-chatan baik antara Mario maupun David alias Wareng? Enggak. Tidak? Tidak. Terus untuk kejadian dia hilang itu saudara tahu informasi, ada kejadian apa di tanggal itu? Di tanggal dia hilang yang tanggal 17? Tidak tahu, hanya hilang aja. Hanya dia enggak pulang seharian. Enggak pulang seharian, tapi tentang adanya kejadian di tanggal 17? Enggak tahu. Enggak tahu atau lupa? Tidak tahu. Ini saya bacakan BAP.